BUMN Indonesia akhirnya menghadirkan BMW X Series terbarunya. Mobil ini masuk dalam segmen luxury coupe dan akan melawan Mercedes-Benz S-Class coupe. Dengan hal tersebut, apa sih yang ditawarkan dari BMW M850i ini yang dibanderol 3,4 miliar untuk varian standar dan 3,7 miliar untuk varian carbon package? Untuk tahun 2019, BMW Indonesia hanya menjual BMW M850i sebanyak 5 unit. 3 unit telah laku terjual dan 2 unit lagi menjadi unit display saat launching ini berlangsung. Hal pertama yang paling menarik ditawarkan BMW X-Series ini adalah area mesinnya. Mesinnya ini berkapasitas 4400cc, ini konfigurasinya V8. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga 530 HP serta torsi 750 Nm. Ini bukan mesin varian M, melainkan varian M itu lagi di riset di negara asalnya. Ini hanya varian standarnya. Bayangkan saja, mesin standarnya ini sudah menghasilkan tenaga hingga 530 dk. Oh iya, menurut klaim, mobil ini bisa berakselerasi dari 0 ke 100 hanya dengan 3,7 detik. Transmisi yang digunakan 8 percepatan Steptronic dihubungkan ke semua roda alias all-wheel drive. Biasanya BMW itu menyebutnya dengan X-Drive. Hal kedua yang menarik adalah soal desain. Desain mobil ini luar biasa eksotis dan mewah dan juga sporty. Bisa dilihat dari desain fascianya. Kitna grillnya sekarang menganut desain baru yang bagian terlebarnya itu ada di bagian bawah. Begitu juga untuk headlampnya. Headlampnya berdesain pipi, jadi keren banget. Geser ke bagian samping. Palaknya berukuran 20 inci, dibalut ban 245/35. Ini berbeda dengan bagian belakang. Bagian belakangnya itu berukuran 275/30 R20. Jadi palak bagian belakang ini lebih lebar dibanding palak depannya. Hal menarik juga dilihat kan di area belakang BMW X-Series ini. Terlihat ya dari desain lampunya yang pipi. Ini LED-nya emang mirip-mirip dengan i8 ya. Ditambah lagi nih, ada ductail di bagian sini. Ductailnya tipis banget. Jadi memperindah area buritan X-Series M850 ini. Area interior pun juga tak kalah mewahnya. Terlihat jelas dari detail-detail kecil yang menurut kami menjadi sangat istimewa. Seperti desain tuas transmisi yang berbentuk kristal, serta controller iDrive bergaya diamond cutting. Tak ketinggalan, material yang digunakan pun sangat premium, karena jok dan beberapa panel yang telah dilapis kulit merino. Desain dashboard pun bergaya baru serta terlihat semakin modern. Dan yang paling menarik ketiga adalah fitur. Pas kita masuk ke interior, kita disambut dengan BMW Live Cockpit yang ukuran besar ini. Tak hanya menampilkan kecepatan ataupun putaran mesin, Live Cockpit ini juga bisa menampilkan seperti G-metering, navigasi, dan tenaga yang tersedia. Selain itu, BMW M850i juga telah dilengkapi dengan BMW Laser Light yang memberi penerangan lebih baik lagi tanpa menyilaukan kendaraan dari arah berlawanan. 4-wheel steering atau integral active steering pun juga telah tersedia di BMW M850i. Dengan fitur ini, BMW X-Series bisa dengan mudah bermanuver karena ban belakang juga bisa berbelok searah ban depan maupun berlawanan arah ban depan. Tak ketinggalan, BMW M850i juga telah tersedia fitur driving assistant seperti lane departure warning, collision warning with brake intervention, cross traffic warning, serta parkir otomatis atau parking assistant. Nah, ini untuk varian standar ya. Sedangkan untuk varian carbon package-nya, bisa dilihat banyak material-material karbon yang digunakan seperti di bagian bumper depan, spion, bumper belakang, dan yang paling menarik adalah bagian atapnya. Ini nggak hanya penampilan yang semakin baik, center of gravity-nya juga lebih baik di
varian M850 Carbon Package. Nah, untuk bagian belakang yang menggunakan material karbon berada di bagian bawah sini, serta juga ini nih, ada ductile-nya menggunakan material karbon. Bisa dibilang, mobil ini sudah mendekati kata sempurna, namun ada juga beberapa catatan khusus. Pertama, desain setir kami rasa terlihat kurang atraktif. Andai saja, desain setir 8 series ini mirip dengan M4, kemungkinan besar tampilannya pun akan lebih menarik. Catatan kedua adalah kisi-kisi udara di bagian eksterior yang tidak bisa dialiri udara dan terkesan hanya hiasan saja. Oke, jadi begitulah review first impression BMW 8 Series varian coupe standar dan juga varian carbon package. Kalau kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, kunjungin juga website kami cintamobil.com. Di situ Anda bisa mendapatkan info harga mobil baru dan bekas, berita seputar otomotif, dan tips and tricks untuk mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.